شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا Ingat dan ketahuilah bahwasanya yang menentukan nanti baik dan buruknya apa yang dilakukan oleh jasad dan buahnya, dengan baik dan buruknya buah dari yang dilakukan oleh jasad itu, yang menentukannya adalah akhlak hatinya yang ada di dalam hati. Karena yang dilakukan oleh jasad baik buruk merupakan perpanjangan daripada apa yang di dalam hati. Kalau hatinya rusak, yakni akhlaknya rusak, keluarnya rusak. Akhlaknya baik, keluarnya baik.